Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Kembali kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari grup atau taifah Al-Mansurah yang keempat Pertanyaan masuk pada Jumat 25 Desember 2020 Pertanyaan yang pertama dari saudara kita Andi Bakhruddin Alamat di Makassar Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati dan memberkahi Ustadz Bismillah, Afwan Ustadz Anak ingin bertanya apakah boleh digabung Salat sunat setelah isya Dan salat sunat witir Syukuran Ustaz Jazakumullahu khairan Wa barakallahu fikum Ya Allahu barik Allahu yubarik fikum Terkait dengan masalah Menggabungkan niat Di dalam ibadah Ini Terkait dengan dalil Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim innamal a'malu bin niat atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim innamal a'malu bin niyat <tuh> <tuh> wa innamal kulli imanawa hanyalah amalan-amalan itu dengan niat-niat dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Innamal a'malu bin niat Hanyalah setiap orang itu akan mendapatkan Apa hanyalah setiap amalan itu dengan niat-niat Ini setiap amalan itu ada niatnya Kemudian balasannya Wa innama likul limri Dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan Nah dari pembahasan hadis ini Maka para ulama juga membahas tentang bolehnya menggabungkan dua ibadah dalam satu pelaksanaan. Artinya satu kali melaksanakan dengan dua niat. Bahkan boleh sampai tiga niat. Ini juga disebutkan dalam kaidah fikih bahwasanya ida ida jatamaat ibadatan min jinsin wahidin tada kholat af'aluhuma waktafa anhuma bifi'lin wahidin idha kana wahidan apabila dua ibadah sejenis apabila ada dua ibadah sejenis itu berkumpul itu tergabung dia dan cukup dengan melaksanakan salah satunya saja dengan melaksanakan satu saja jika keduanya mempunyai maksud yang sama. Perhatikan kaidah ini, jika ada dua ibadah dari satu jenis itu tergabung ya. Tergabung dia, maka pelaksanaan itu masuk pada keduanya. Pelaksanaan itu bisa digabung dan cukup melaksanakan salah satunya saja jika keduanya mempunyai maksud yang sama mempunyai maksud yang sama. Ya maka di dalam masalah menggabungkan niat ini, para ulama menyebutkan syarat-syarat. Ya syarat yang pertama, kedua ibadah tersebut sejenis. Misalnya sholat dengan sholat, puasa dengan puasa. Sodakoh dengan sodakoh. Itu artinya apa? Sejenis. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, Ibadah itu terkumpul dalam satu waktu. Jadi kita bisa melaksanakannya dengan dua niat tadi, dia bisa terkumpul dalam satu waktu. Syarat yang ketiga, salah satu dari keduanya, itu tidak dilakukan dalam rangka mengkodok ibadah wajib. Misalnya dia e, berpuasa, wajib kurang dia di dalam puasa Ramadan. Nah, ketika dia bisa mengkodok nanti di bulan Syawal itu tidak boleh dia gabung dengan puasa Syawal. Nah itu kan berbeda dia. Jadi salah satu dari kedua ibadah tersebut tidak dilakukan dalam rangka mengkodok ibadah tersebut. Kemudian sebagian ulama menambahkan syarat yang keempat, salah satu ibadah tersebut bukan pengikut dari ibadah yang lainnya. Ya maksudnya dia ini mengikut pada ibadah yang lainnya. Seperti sholat sunat rawatib itu mengikut pada sholat wajibnya. Seperti sholat subuh. Maka tidak boleh kita menggabungkan misalnya sholat sunat fajar ini dengan sholat subuh. Kenapa? Karena kan dia mengikut. Begitu ya. Baik, kemudian terkait dengan masalah mengkodok sholat sunat setelah isya dengan sholat sunat witir. Ya, sholat sunat isya itu dia sholat sunat setelah isya itu dilakukan dua rakaat dan sholat sunat witir itu harus ganjil Diati di dua pelaksanaannya itu yang paling ganjil itu satu ya sholat sunat witir karena itu, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk sholat witir kata beliau sholatlah kalian lima rakaat Apabila kalian tidak mampu, maka tiga rokaat. Kalau kalian tidak mampu, maka satu rokaat. Itu yang disebut dengan sholat witir. Karena dia ganjil di dalam pelaksanaannya. Ya, kalau pelaksanaan itu ganjil, misalnya tiga rokaat dari sholat witir, maka ada dua cara dia melaksanakannya. Boleh dia melaksanakannya langsung tiga rokaat, yaitu satu rokaat, naik lagi dua rokaat, naik lagi tiga rokaat tanpa ada tahiyatul awal. Jadi dia nanti tahiyatnya hanya di rakaat yang ketiga. Kemudian salam. Ini cara pelaksanaan sholat witir tiga rakaat. Kemudian yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua dia melaksanakannya dengan dia sholat dulu dua rakaat. Setelah itu dia salam. Kemudian setelah itu dia sholat lagi satu rakaat. Setelah itu salam lagi. Maka ini dihitung juga witir tiga rakaat. Nah, adapun kalau dia melaksanakan witir ini tiga rakaat dengan cara dua kemudian ditambah satu, maka insya Allah Taala boleh saja dia menggabungkan niat dengan sholat apa tadi? Sholat sunnat Ba'da isya. Jadi dia melaksanakan sholat dua rakaat dengan dua niat. Yang pertama niatnya melaksanakan sholat sunnat rawatib setelah isya dan dia juga berniat untuk apa? Sholat witir, tapi pelaksanaannya dua rakaat. Nah, setelah dia selesai nanti dari salam, dia bangkit lagi menambah satu rakaat dengan niat apa? Witir. Insya Allah Taala yang seperti ini dibolehkan. Hanya kalau misalnya dia melaksanakannya satu persatu itu, insya Allah Taala lebih afdol. Lebih afdol kalau dia memiliki waktu yang panjang dan kemudahan. Jadi dia boleh menggabung niat ini kalau memang dia memiliki waktu yang sempit dan ada hal yang mendesak misalnya, maka insya Allah Ta'ala dibolehkan saja yang seperti ini. Ini masalah menggabung niat ya dengan pertanyaan yang dipertanyakan ini. Jadi boleh juga kita misalnya masuk ke dalam masjid, kita sholat sunat rawatib, niat kita juga dengan sholat sunat tahiyatul masjid, dan kita sholat sunat juga apa? Wudhu. Itu boleh ya, langsung dia gabung tiga. Jadi dia berniat misalnya untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat wudhu, dan sholat sunat rawatib. Ini juga dibolehkan insyaallah taala. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan menjadikan kita istiqomah di atas kebaikan sampai ajal datang menjemput kita. Ya barakallahu fikum.